Assalamualaikum, selamat datang ke podcast Kongsi Terang. Anda boleh dengar di YouTube, Spotify, Apple Podcast dan Google Podcast. Ya, yeah. Hari ini kita membawa kepada anda seorang pempengaruh yang famous di TikTok. Famous di TikTok. Ya. Yeah. Tapi kita nak tanya sebenarnya hari ini, adakah ada seorang rapper yang buat konten di TikTok saja ataupun rapper yang ada dalam scene ke? Ya, memang rapper sebenar ke? Ataupun dia pekerja mamak sebenarnya. Ya, yeah, bersama kita Mr. Shark. Yo, sup? Oh, yeah. Oh, betul. Dia memang Ripu kena macam tu kan? Kena yo, what's up? Oh. Tapi itulah. Satu kit. Panjang yo tu maksudnya dah lama lah dia jasi. Yo. Oh. Makin panjang makin lama. Ui, tak tahu lah. Terima kasih bang. Yes, all the way dari mana? Syalam mana? Syalam. Dari dalam sebelah lah kan. Insya-Allah. Terima kasih sebab sudi datang ke studio kami di podcast Kongsi Terang ni. Sebenarnya saya follow abang lama bang. Tak keterlaluan kalau saya cakap abang menemani PKP saya. Dahsyat tak? Dahsyat ayat tu. Dahsyat lah tapi aku kena bagi tahu wife kau. Itulah konten, maksud saya konten abang. Saya tengok abang punya konten apa tu? Apa? Konten abang? Mamak ah. Ye, aneh. Hazbullah tu dia punya. Hazbullah tak bawa sekali bang. Hazbullah tak bawa, dia tinggal dia kedai lah. Okey, in character. Alright. Dalam daripada PKP dulu saya start. Ya, yeah. Okey. Bukanlah start dengan aneh tapi start dengan banyak video. Okay. Kadang kita try yang trending, kita try ikut trend tapi tak berapa menjadi lah. Ada satu video yang saya buat tu, bila saya tengok dekat dalam TV, ada orang dia rap ambil order. Dekat Malaysia mamak. Ah. So bila dia rap tu, dia happy lah dengan kawan-kawan dia happy. Lepas tu yang Anil tu macam terkulat-kulat, dia tak boleh cakap kan. Dia tak faham sangat, dia pun terkulat-kulat macam tu. So saya terfikir, apa kata kalau Ani tu pula yang boleh balas mamak tu. Amin. First video saya berkenaan dengan Ani ni adalah yang itulah saya buat 2-4 dekat dalam TikTok. Oh. Satu brother tu AJ Ani, dia AJ dia kata bagi saya ni dan Ani pun jenis ni. And then dia ulang dan part tu baru Ani tu balas. Wah. So masa tu dalam 100,000 view lah. Oh, happy lah di TikTok lah masa tu. Happy lah. Komen kelakar. Kita pun buat yang kali kedua. Buat kali kedua tak berapa menjadi sangat. Termasuklah sampai raya pun kita buat, puasa pun kita buat. Biasa puasa ni kan dia berkaitan dengan plastik hitam. Ya. So masa 2021 dah start lah plastik hitam. Plastik hitam ada yang 2022 baru juga. Okay. So yang masa tu tak berapa menjadi. Oh. So kira yang start viral million tu adalah yang red menu. Dan masa tu bila saya buat, dia terus meletup lah. Masa tu buat aje, member terus cakap, kau punya ni terus naik lah. Masa tu post dalam pukul 11 malam. Dalam pukul pagi. Pagi, sudah pagi. So pukul 2 yang tu, diorang kata, dah meletup lah. Lepas tu pukul, by the time pukul 5, pukul 6, dah million. Fui. Masa tu dah happy lah. Tapi gigi lah ni, apa nak buat ni. Pagi ni semua tu nak panggil collab lah. Terus. Tak ada, jauh. Tapi itulah, itu yang orang tak tahu. Dah banyak kali tak menjadi. Itu yang ramai tak tahu. So masa menjadi dengan tak menjadi tu pada tahun yang sama lah. Pada tahun yang sama, masuk TikTok early January 2021. Kemudian bulan 10 2020. And then meletup tu bulan 6 2021. Tapi sebelum tu memang abang dah main lah social media ni, contoh macam YouTube ke apa tu dah main lah. YouTube ada. Konten yang sama ke? YouTube konten rap juga. Okay, YouTube ni kita tengok semua orang rap ni terus ada beberapa view kan. Ada sampai K semua macam kita pun boleh buat benda ni. Tak masalah, so kita ambil lagu daripada YouTube. Lagu instrumental, hip hop banyaklah kalau Google memang beat. Beat. Yeah. So kita pun ambil, kita rap. Jadi. First saya main rap ni, kalau
kalau dengar balik macam macam haram ada juga. Tapi masa buat tu happy dah. Masa buat tu jadi. Jadi happy lah. Dengar suara sendiri kan. Lepas tu kita buat upload. Upload kita biar. Biar relax eh. Biar. Lepas seminggu datang kosong. Kosong view. View kosong. YouTube. Dekat YouTube. Lepas tu kita tunggu kejap lagi sebulan. Okey lah kita buat lagu lain. Kita buat lagu lain. Kita post satu lagi. Dua subscriber. Siapa? Member. Yang aku sebut sekarang ni Azudin dan Zamri. Okey Azudin. Sampai sekarang member kan dia. Syarat tu subscriber yang dua tu. Sampai sekarang dia follow, sampai sekarang dia like dengan komen. itu pentingnya orang yang support dua tu. Itulah cukup bangga lah. Oh betul. So kita buat lagi. Buat lagi kemudian tapi susah betul nak reach 1k view tu at least. Masa tu kita punya target 1k lah. Ratus-ratus view tu pun susah. Apa lagi nak 1k. So kita buat lagu lain, kita buat lagi, lepas tu kita collab. Lepas tu kita ada masuk satu group lagi nak shout out dengan Malaysian Rapper IG. Instagram korang follow Malaysian Rapper. Dia memang ambil, bukan ambil lah, dia buat, dia promote kita underground ni tanpa dia kira tanpa sama bayaran lah. Oh ya? Kau just post dekat dalam tu and then dia akan share, dia akan buat satu group WhatsApp. Kau share, dia akan blast lah. Dia akan tolong dengan Rap Made in Malaysia. Rap in Malaysia kot. Rap Made in Malaysia. So dua tu, untuk orang yang sama tu. So bila dia buat, dia punya subscriber tu ke? Bukan. Okay. So bila post tu, bila post kita bagi dekat diorang. Abang terdapat sikit bang. Okay. Bila kita dah dah ada community macam tu, lagi senang lah. Betul. Dan lagi seronok nak buat kan? Betul. Masuk dalam grup tu ada dalam puluh, sekarang dah mungkin dah ratus. Ribu? Tak, orang je. Oh, so bila kita masuk je, kita post. Then yang lain-lain akan like, dia akan masuk, komen. Itu is community. Betul. Yang Malaysia Rapper. Kita orang panggil scene lah. Scene kita kecil. Underground kita kecil je. So dalam underground tu ada yang dah terlepas keluar. Ada yang masuk in mainstream semua. So macam saya dah terlepas keluar benda lain. Saya masuk mainstream, saya stream lain-lain lah. Dia sama sungai tapi lain. Jadi bila kita ada scene macam tu, dia jadi ada support, barulah dapatlah beberapa subscriber lagi. Tapi yang susahnya masa tu adalah kita bila buat lagu ni hari-hari semua orang post benda yang sama. Contoh macam orang meniaga goreng pisang. Semua kat dalam tu pun meniaga goreng pisang. So siapa nak dengar? Jadi kita cuba untuk buat rap tu ke benda yang lain. Saya nampak ada peluang dekat dalam TikTok. TikTok ni pula kalau kita perasan dia tak boleh nak serius sangat. Dia kena ada lawak-lawak sikit. Betul. Saya keluar daripada scene kebiasaan, kita jadi pak lawak sikit lah. So kita buat lah beberapa scene yang dengan orang kata berlagu, konten yang musical. So alhamdulillah jadi. Dan yang susahnya pula cabaran dia, bila kita buat lagu tu, selalunya kita akan berfikir macam contoh kalau saya buat lagu, dia bukan simple-simple punya macam aku hari ni jalan pergi ke kedai. Dia kena ada puitis sikit. Dan saya kena olah sikit lah, dan yang itu agak pening sikit. Jadi untuk rehatkan diri daripada YouTube, saya masuk TikTok. TikTok ni mudah sikit. Contoh, Arne, you apa datang, apa you mau minum, ini I kasih you minum, tu senang. Straight forward. Itu dalam 5 minit boleh siap satu lagu tu. Kemudian bila dah buat macam tu, kita dah rasa seronok. Dah susah pula nak buat lagu yang betul-betul. Dah ingut dah susah. Dah susah. Tapi dia seronok lah. Dia ada dua. Satu is satu benda yang saya boleh buat serius, satu benda yang saya boleh buat macam just bagi audience gelak je lah. I see. Okay, nak tarik balik cerita yang abang kata scene dalam hip hop ni, dia dalam rap ni dia serius ke? Dia macam mana? Sebab saya tak pernah masuk dalam scene ni. So dia bukan serius, cuma semua orang buat lagu, kita pun buat lagu. Jadi sometimes lagu tu yang orang luar takkan support selain daripada kita sendiri yang support. I see. So kalau korang dalam scene tu, bila korang buat satu lagu, korang kena support orang lain juga supaya korang pun akan support. Tapi korang tak boleh nak macam tu je. Contohlah macam saya cakap meniaga guna pisang. Kalau korang meniaga kat satu tempat tu, keuntungan hanya kat situ je lah. So korang kena berhijrah. Sini korang nak keep kedai boleh, tapi korang berhijrah buat yang lain. Buat dekat contoh berniaga guna pisang dekat Damansara ke, kat KLIA sikit, KLIA. So nak pergi boarding tu letak. Salah macam-macam. So
yang rap yang lirik berpuitis-puitis tu masih lagi buat lah, masih actively buat ataupun ada masih aktif dia mesti ada simpanan bank. Kita bila buat lagunya macam contoh kita dengar ada orang buat lagu rap puitis dan sebenarnya itu memberi semangat untuk kita. So saya pun dalam simpanan saya tu ada beberapa lagu yang dah siap. Faham. Lagu yang mungkin saya akan release dalam tahun ni lah. Ush. Saya akan release tahun ni. Ini sebab lagu tu bukanlah berpuitis sangat tapi proper lah, proper. Bukanlah aneh. Bukanlah lagu yang you ke. So dia proper sikit lah, orang kata proper yang kita boleh dengar, kita boleh enjoy. So insyaAllah saya nak keluarkan tahun ni. Dia bukan apa. Bila kita nak keluar, nanti ada beberapa orang akan panggil, eh kau tolong buatkan jam. Ah dah tergedala pula benda tu. I see. Sebab nak keluar lagu ni dia kena ada timing. Dia tak boleh nak... Abang self-produce ke? Ada under label ke? Untuk publisher ada label. Tapi untuk buat sendiri tu memang sendirilah. Oh. Mixing, production sendirilah. Semua production. Semua dekat rumah, dekat bilik tengah-tengah tu. Yang kalau buat sampai 2-3 pagi tiba-tiba macam ada pintu-pintu. Ha itu. Ha ketuk-ketuk ha cancel lah. Salah satu benda yang saya tak reel lagu. Orang kata tu lah magic dia. Kalau ada benda tu ni si hit ni, si hit ni. Itulah. Saya biar mic malam tu. Rasa belum record tapi dah ada. Okay, nice. Bila dah cerita buat sendiri ni sebenarnya ni. Okay, abang memang Full time content dalam rap ke atau macam mana? Content creator full time rap. Tak, saya kira part time lah. Part time maksudnya ada kerja lain? Saya ada kerja lain. Saya ada kerja somewhere kat area Shah Alam tu. Dan ini adalah part time je lah. Tapi bang, saya tengok abang punya content dekat TikTok tu macam full time punya kerja bang. Banyak yang dengar. Banyak yang dengar juga lah orang cakap macam tu. Macam bila kau buat ni, bila kau ada masa untuk buat semua ni, kau kerja. Okay, bila balik kerja, itulah saya punya part time. Balik dari kerja. Kadang-kadang klien pun dia marah jugalah. Kita dah plan, dia tiba tak jadi. Itu sebab bila balik kerja, baru nak start buka, tidur. Barai. Itu struggle dia. Sebab saya pun kejaga juga kesihatan. Dia tak boleh tidur sampai 2-3 pagi, memang tak larat lah. 2-3 pagi tu bukan tempat saya dah. Yang saya ketuk-ketuk pintu. Itu tempat dia pun nak tidur. Dia nak tidur, dia nak buat lagu juga. Dia buat lagu. Faham. Okey, kalau kita boleh ke belakang balik kan? Boleh. Kat mana belajar? Buat lagu, kompos lagu dan sebagainya. Bila ni? Dia minat-minat yang macam mana ni? Okay. Datangnya daripada, saya pun tarik ke belakang juga. Saya ikut tarik lagi. Tarik jauh ni. Masa dekat U, ada satu member daripada Kedah. Ini nak syarat juga. Namanya Hans. Hans Zima? Bukan. Ahmad Syihan. Ingat. Abang, brother orang Kedah. Orang Kedah. So dia, masa tahun tu 2008 kot. 2004. So asrama dengan dia, dua asrama. So dia orang yang macam abang tu macam ada high tech lah. Dia dah memperkenalkan saya dengan pen drive. Kalau korang tahu. Tahun bila bang? 2004 kot. Okey, betul. Dia perkenalkan pen drive. Masa tu mahal gila. Betul. Pen drive. 6 gig, 8 gig. Tak sampai. MB je. Siapa ada 1 gig tu kira paling baru 1 gig je. Atau lagi tu nak raja katanya, tak tahulah. Dapat itu pun dah macam boleh simpan data dalam ni. Kita pun pakai disket. Ya, betul. So, dia dah cerita, tahu umur aku berapa. Potong. Okay. Tak apa, saya pun ada dalam scene tu. Ada juga. Zaman disket saya merasa. Kau merasa, okay. Merasa juga. Benda tu lah. Dia kira macam high tech lah. So, dia orang yang pertama bawa komputer dekat kita punya asrama tu. So, saya pun macam komputer kita ada lah, tapi software-software dalam tu kita dok explore tu, kita nampak satu namanya Hip Hop EJ. Hip Hop EJ. Tak tahu kalau orang lama dia tahu kan. Hip Hop EJ 6. Jadi masa tu tanya dia ni benda, ini buat lagu. Tak tahu lah, aku install je tapi aku tak main lah. Hang try lah kata dia. Kita try. Boleh lah. Dia buka apa? Dia masukkan je. Dia tarik masuk. Dan dia jadi beat hip hop lah. Jadi memang khas untuk hip hop lah. Oh. Ada beberapa, ada orang dah siap rap. Kau masukkan je. Macam boleh juga aku buat lagu ni kan. Tapi lagu macam tu je lah. So masa tu juga saya try remix lagu Tanggal 31. Arwah Sudirman. Arwah Sudirman. Tanggal 31 tu saya buat techno. Cetung-cetungnya tu. Boleh juga aku flip sample ni kan. Kemudian masa tu nak show kat kawan-kawan lah. Atau masa tu YouTube tak berapa nak in sangat masa tu. So nak tunjukkan kawan-kawan je. Tapi at the same time
masa tu ada apa rapper yang dia buat negaraku, dia rap negaraku tu tapi kena kecam. Ah, yang Chinese tu. Chinese. Ah, yes, Chinese. Zaman tu eh. Okey. Kena kecam. So, okay, dah tahu dah umur aku ni. Kata yang maklum. So masa tu tak release lah. Tak beritahu dengan kawan lah, tunjuk sikit-sikit je. Sebab takut, sebab ada tunjuk kat kawan tu, kata, eh kau buat ni, kau kan sama ni kan, kerajaan panggil apa, oh, so tak berani. Lepas tu stop, kita fast forward sekejap, sampailah ke lepas habis diploma nak masuk ke degree. Masa tu ada satu apa orang kata time break lah dalam 3 bulan. So saya pun kerja dekat Yamaha Music. Jadi club. Jadi club tau, jadi club. Bukan jadi apa betul-betul semua. Betul-betul minat ke muzik tu. Sampai kerja kat tempat muzik. Kerja memang dia lah. Betul juga eh. Kerja kat lemin muzik kan. Betul juga. Masih belajar saja. Belajar apa? Belajar mekanikal. Ah, okay. Pasal belajar ni pula. Mekanikal, okay. Sebelum masuk mekanikal, saya nak kerja, memang betul-betul nak belajar muzik. Masa tu. Sebab masa tu cakap tak masuk lagi, tak jumpa member yang Kedah ni. Saya nak ambil satu kelas muzik lah, masuk dekat universiti something lah, saya lupa nama dia. So saya pun apply sendiri. Apply sendiri dekat ni, siap dia call, boleh tak saya hantar buat? Okay, hantar lepas habis SPM kan. Sampai je tunjuk kat ayah. Ayah nak kelas macam ni. Waktu banggalah nak minta ayah sign lah. Waktu ayah marah, dia kata kau nak jadi apa? Kau nak jadi dalam DMS ke? Maksud dia Datuk eh, kau nak jadi DMS ke? Tak payah dia kata. So masa tu agak down lah, agak kecewa lah. Lepas tu kita pun macam ambil mechanical, dia kata okey lah, ambil je lah mechanical. Tapi masa tu tak apply mechanical dengan harapan kantoi kat situ. So masuk je lah apa yang ada kan. Sekali lepas pula nampak lah mechanical lah dekat Kuala Selangor, Unicel. Masuk dekat dalam sandang. And then tu lah, baru lah jumpa. Yelah, bila dah ada music dalam diri kan, kita dah dengar lagu banyak, daripada dulu dengar lagu hip-hop, yeah, daripada kecil sampailah ke besar. So, semuanya akan berkaitan dengan hip-hop. Even dulu, banyak music-music yang kita buat dalam software tu pun, nampak, oh ada bakat. Kemudian bila dah habis, kerja kat Yamaha Music, Setiap Alam. And then, jumpalah ada satu bassist tu. Masa tu dia ajar gitar, bukan bassist, dia ajar kita bassist. Dia main gitar, dia cikgu music juga, namanya Saipul. Saipul tu sekarang dah jadi producer Datuk Siti Nurhaliza. So mula-mula situ lah. So kita boleh nampak sebenarnya kalau orang minat muzik ni, dia boleh pergi sejauh mana. Dan dia juga yang ajar saya main drum, dia ajar saya main bass. Dan lepas je habis tu, memang kita nak jamming, tapi tak tahu apa semua basic. So dapat tahu benda tu, masuk je degree, panggil kawan-kawan mana yang minat muzik, eh kau nak tak jamming? Semuanya kosong, zero. Saya ajar seorang-seorang. Semua jam. Lepas tu semua orang macam kelaut lah. Kita lantak lah asalkan dapat jam kan. Dia tak, passion tu seronok. Sampailah sampailah sekarang. Sebenarnya kalau tanya adakah menyesal ayah tak bagi masuk, sebenarnya tak. Sebab kalau tidak, saya takkan ada kat sini. Betul. Daripada saya, yelah macam saya dah kerja ni pun, daripada situlah baru datangnya sini, barulah ada pengalaman untuk belajar benda-benda sendiri dekat YouTube. Kalau tidak, mungkin tak ke mana. Betul. Kadang-kadang apa kita fikir betul tak sebenarnya betul. Betul. Jalan tu dah macam tu. Bila dah dihalang tu lagi dia nak memerontak nak tu kan. Bila dihalang, kita akan, orang kata kalau tutup satu jalan, kita akan cari 10 jalan lain. Baru kita tahu, ni yang kita minat. Bila kita macam kau kan, kau belajar mekanikal kan. Kita okay. Kita berbalik kepada Mr. Shark. Mana dapat? Kita dah tanya nama Allah. Nama penuh kan. Nama. Dah pergi sana ke sini kan. Dah tahu umur dah. Apa nama sebenar Mr. Shark? Shark apa? Saya kau Shark apa? Saya Shark Syakirin. Bukan, dia Shark Wasangka. Dua orang lah mana? Shark Wasangka. Wasangka. Shark tu datang daripada dulu dah namanya hip hop kan, kita minat music tu. So join breakdown dulu. Breakdown. Jangan serupa sekarang. Ada beberapa benda yang malu. Nanti make podcast kan. Kalau untuk show ni kita dah breakdown. Hey, jangan. Sebabkan benda tu bila kita dah join hip hop ni, kita dah breakdown semua tu. Jadi mesti dah ada nama. Okay. Nama dalam hip hop ni biasa memang kita ada gelaran. So yang nama ni yang bagi nama ni adalah Fidaus. Fidaus Kamarudin. Fido. Saya panggil dia Fido. Fido. Dia panggil saya Syak. Syak. Okay. So, nama Mr. tu datang daripada idola lah. Mr. Malik.
So kita letak mister kat depan. Tapi masa kita buat Facebook, first time kita buat Facebook tu, eh, sebut Facebook boleh? Boleh. Masa kita buat Facebook tu, kita letak nama Mr. Shark daripada dulu dalam Facebook tu. Register nama Mr. Shark 2000 berapa entah, 2001 kot. So daripada situ kita letak Mr. Shark, sampailah ke IG, letak Mr. Shark, sampailah jadi inilah ada lagu dalam Spotify. Pun letak Mr. Shark juga. So saya nak kekalkan benda tu. Dah ada lagu dekat Spotify? Ada lagu. Suka-suka je. Oh, nanti kita tanya pasal benda tu. Cerita dia sekarang. Aduh. Nama betul apa? Okay, nama betul tak saya, masuk lagi. Nama betul saya tu maksudnya dalam dia bahasa Arab tu maksudnya penyayang. Okay. Nama penyayang. Tapi nama betul tu ialah Syafiq lah. Syafiq dia punya pusing dia tu. Kita je sebut yang penyayang. Syafiq penyayang orang. Sebab kalau dikomparekan dengan apa? Beberapa orang yang kita kenal, Syafiq, macam contoh Syafiq Kyle, yes, penyayang kan? Okay. Memang itulah. Okay. Memang sayang-sayang lah. Oh, ke situ poin dia. Okay. Nasib baik Syafiq. Kalau Alif banyak poin aku. Okay, aduh. Okay, kita nak ke Spotify tu. Yes. Tapi kita break kejap lah kot. Boleh. Hi guys, welcome back to the second part of the podcast Kongsi Terang. Kita masih lagi bersama dengan Mr. Shark. Yeza. Kepada sesiapa yang baru singgah ke sini, jangan lupa untuk kita follow kita lah. Dan di YouTube, kita ada di Apple Podcast, kita ada Spotify, kita ada Google Podcast, dan semua social media yang klise lah, macam Instagram, TikTok, X dan Facebook. Facebook lah sekali lah. Kenapa? Sebab tak update. Dah dikerumuni oleh orang-orang yang berusia di situ. Wow. Abang main Facebook? Main. Sampai sekarang? Betul. Yes. Dah tahu lah. Betul lah. Okay, kita nak tanya pasal lagu bang tadi. Okay. Ini bukan kaleng-kaleng ni. Itulah pasal tak masa tengok, ingat content creator. Content creator je. Kita pun ajak duduk sini. Ini dah jadi composer. Ada album kat Spotify. Yes. Allahuakbar. Ada album dekat Spotify. Ganti host boleh? Macam mana boleh ada album ni bang? Wush, ini dia bukan dia bukan jadi hobi dah buat lagu ni bang. Masih lagi hobi. Lagu dekat dalam Spotify tu datang daripada ialah beberapa benda yang kita dah buat, dah siap and then kita pun release kan. Okay. Release kat dalam Spotify. Tapi album yang pertama dalam Spotify tu boleh dikatakan macam budak-budak punya lah. Kita buat sendiri-sendiri, pakai phone aja, record pun pakai apa? Earphone yang sebelah tak dengar. Ada mic kat tu. Yang ada mic kat tepi tu. Semua memang kalau dengar pun kualiti dia boleh katakan agak tak berapa boleh dibanggakan lah. Tapi alhamdulillah bila it's good experience lah kan. Betul. Album berapa lagu? Dalam tu ada 11 kot. 11 tu banyak. Ada 4 single. Macam mana? 11 ada 4 single. Dalam album dia ada sebenarnya total ada contohlah 15 lagu. And then 11 tu kita dah masuk semua bundle dalam satu album. 4 single. Kita semua dope. And then yang satu lagi masukkan. I see, faham. Itu semua 2021. Di Spotify saja ke kita boleh tengok kat mana tu? Di semua streaming platform. Maksudnya abang masuk under distribution lah. Yes, saya dia distributekan. Saya masuk under Taja, Akal Publishing. Dan dia yang publisher, dan dia yang distributkan semua music platform lah. I see. Semua apa tadi? Semua ini kita semua dope. Bukan kita semua dope. Tajuk lagu tu adalah tajuk album tu adalah tajuk lagu salah satu lagu tu lah. Yeah. Track number 1 tu. Itu memang saya cerita pasal masa tu pandemik. Kita ceritalah pasal apa nurse, doktor, polis yang bekerja dengan dalam ni kan. Kita semua dope lah. Kalau tengok video dekat YouTube tu pun memang saya ada selitkan sikit beberapa scene. Ui, dah ada music video ni. Alah ni mesti sendiri je. Ini gambar ambil. Okey. Ui, steady ah. Wait. Lain macam ni doh. Ya, kita boleh kita buat all out. Tapi itulah bajet kecil. Okey, yang ada je lah. Jadi. So ada perancangan lain ke nanti ni? Ya, abang kata kan ini macam budak-budak sikit kan. Betul. Ni bila dah ada bila dah dewasa ni, dah ada dewasa, dah ada masa, dah ada duit. Itulah. Saya bila dah ada
dah jadi content creator ni, kita buat content untuk isu-isu semasa, buat content untuk klien. So sekarang saya ada masalah dengan masa. Okay, saya faham. Dengan masa ni selalu bergaduh. Dia macam satu, cubalah berbaik lah. It's complicated. Complicated. Saya cuba berbaik dengan masa, tapi kadang-kadang masa tak nak berbaik dengan saya. Gitu. Jadi kepada masa, tiba-tiba. Setiap kali saya nak buat benda tu cepat, ada je yang menghalang. Jadi yang kena kutuk pintu tadi tu lah. Jadi setiap kali bila kita duk buat benda tu, masa tu akan selalu meninggalkan kita. Contoh, korang tahu kan ada Spotify Rap. Dia setiap tahun dia akan rap apa kita punya lagu kita WRAP. Memang kita tengah sembang pasal rap kan? Rap. Jadi benda tu dia akan setiap tahun dia akan keluar Spotify Rap tu. Dan dia tunjuklah korang punya lagu apa korang dengar, genre apa korang dengar. So siapa yang buat lagu, macam contoh upload lagu dalam Spotify, dia akan tunjuk engkau punya page tu berapa banyak orang dengar, berapa listener. Jadi untuk saya 2022 tak berapa banyak sebab tak ada post apa-apa. Okay. Then 2021, then bila 2022 ni kita nak cuba buat pun tak menjadi, tak sempat. Lagu dah banyak tapi duk hold tunggu masa tak menjadi. 2023 keluar lagi Spotify rapper tu tapi tak boleh juga. Tak cantik lah dia punya tu, tak berapa orang banyak tengok pun. Jadi kita nak pun segan sebab tak ada lagu baru. Jadi saya sebenarnya menunggu satu material, saya sudah ada, cuma saya nak menunggu satu point untuk nak riliskan ni, kena yang betul-betul ikut timing lah. Sekarang ni bila nama ni orang kenal as a content creator, tapi untuk lagu rapper ni orang tak berapa kenal lagi. So saya nak build nama dulu, at least sampai satu certain time bila saya release, orang kenal dan orang dengar. Itu je tujuan dia. Saya bukan nak jadi popular pun, orang nak dengar je lagu saya. I see. Sebab dalam lagu tu kita cerita macam-macam. Kita akan cerita pengalaman, kita akan cerita nasihat, advice. Jadi bila orang tak dengar, dan orang biasanya bila ada nama ni baru akan dengar. Jadi bila tak ada nama lagi ni, orang tak dengar, kita akan rasa macam down sikit lah. Yelah, faham. Kita put effort kan, kita akan rasa down. Tapi tunggulah, mungkin insyaAllah tahun ni. Oh, insyaAllah. Kita doakan. InsyaAllah. Sikit abang tentang lagu-lagu rap ni kan. Dia sebenarnya biasanya lagu-lagu rap ni dia berkenaan apa? Sebab saya sebagai pendengar lah, saya sebagai orang luar, saya biasa tengok rapper-rapper ni diss satu sama lain. Apa lagi, dia banyak, yelah dia cerita aku ada gelang Gucci lah, apa benda. So adakah, sebab saya orang luar lah, saya pandang rap ni macam ni je ke? Kau bukan orang luar, kau nak shit. saya abang macam ni ke? Apa pendapat abang? Okay, rap ni dia kalau kita ikut origin dia daripada sana lah, dekat US. Yes. Jadi dekat sana tu dia orang rap ni untuk menunjukkan dia orang punya tempat tu, tunjuk macam gang lah, daripada gang. Dia orang rap daripada gang. So bila dia orang rap tu nak tunjukkan, okey aku ada ini dan kau orang jangan masuk tempat aku. Dan nanti west side, east side semua dia pun ada juga style rap dia yang berbeza. Jadi bila dah sampai dah lama-lama, rap ni dia jadi satu seni, cabang seni yang kita boleh rap apa saja. Selalunya yang paling dekat rap ni adalah berkenaan dengan kita punya peribadi, kita punya kehidupan. Okay, kalau kau susah, kau struggle, contoh tak kisahlah kau bujang ke, dah ada anak ke, ataupun single dad ke, single mom ke, diorang kalau rap dia akan ceritakan pasal pengalaman diri dia. Okay. Macam mana susah nak besarkan anak dan sebagainya. This itu pun sebenarnya dalam kategori rap yang seni yang lain. Bermaksud kau rap, kau diss opponent. Dia ada yang direct, semua ada yang biasa. Itu depend on orang. Dia nak bagi terus direct, dia bagi nama. Yang biasa dia bagi halu-halu saja. Sini-sini. Sikit-sikit. Tersirat je semua. Tersirat. Itu yang bestnya, unit ni rap. So kalau korang pergi irama Malaysia, kalau ada orang sini-sini macam tu, susah juga. Okay. Kalau macam tu lagi payah. Tak terfikir. Tapi rap is something yang unik lah. Unik. Meaning semua orang boleh join, semua orang boleh rap. Tapi dia kena, sebab rap ni macam mana kita tentukan dia best ke tidak, melalui flow dengan beat dia. Dan kalau kedua-dua ni kurang ataupun biasa dengan yang lain, dan kita biasanya takkan menyelah lah. Dan saya nampak rap ni dia jadi satu medium kita mengekspresikan perasaan. Betul, kan? Betul. Apa yang kita fikir. Yes. Tapi daripada cara abang respon dengan soalan tu, banyak ni ilmu ni. Itulah tu. Tak ada. Sebab kalau tidak pernah ilmu di dada.
Sebab kita sampai ke terusan suas. Sama-sama apa tadi? Ha, apa tadi? Bukan apa, sebab kita memang nampak abang dekat luar ni as a content creator buat rap lawak-lawak. Ya. Yeah. Hasbullah lah yang aneh. Hasbullah. Tapi sebenarnya deep inside abang ni ada ilmu yang sampai kat mana tadi? Ya. Maksudnya abang memang into dengan rap ni lah. Betul. Saya into tapi tak adalah sampai semua knowledge daripada zaman dulu saya tahu. Saya cuma interface lah. Interface kita tahu, kita minat. Dan kita tahu perjalanan hip hop dekat Malaysia ni start macam mana, daripada mana. Dan saya pula membuatkan saya boleh adapt dengan rap style yang ada. Setiap rapper yang ada kat Malaysia ni pun saya boleh tengok flow diorang. Dengar sekali je tahu ni siapa. Even kalau kalau orang lain rap, contoh macam kalau awak rap, flow dengan artis Malaysia ni, saya perlu tahu, oh ni flow siapa ni, ah, ni flow Malik, ni flow Kimo contoh. So benda tu sebab datangnya daripada minat lah. Hari-hari kita dengar, reference kita dengar, dan lagu pula, saya bukan sahaja terhad pada rap, semua lagu saya dengar. Semua genre saya dengar, dandut lah, techno lah, pong, semualah saya dengar. Jadi benda tu yang membantu untuk buat muzik pula. It's different story lah. Okay. Tapi daripada rap tu sendiri, bila kita hari-hari kita dengar daripada dulu sampai sekarang, jadi untuk buat rap tu, untuk create flow tu, bagi saya lah, tak ada masalah. Dia senang sebenarnya. So abang mendalami rap tu dari zaman study lagi. Betul. So saya rasa mungkin ada cabaran dia abang nak convert the original rap tu ke rap yang ke dalam content. Betul. Sebab nak meet dengan client expectation, betul. Nak meet dengan penonton. Abang kata dekat TikTok tu kan kena tak boleh yang serius sangat. Kena have fun sikit. So macam mana abang adapt? So, maksudnya abang memang kelakar lah. Kelakar. Aku dah penat gelap ni. Kelakar orang. Kalau kat sini je saya kelakar lah sebab podcast kan. Tapi serius. Kalau Grab lambat hantar barang, InsyaAllah lah. Kalau contoh kelakar ni datang pun sebenarnya daripada family saya. Family saya pun orangnya kelakar-kelakar. Saya ada dua je adik-adik, abang saya dengan saya kelakar. Saya selalu bila kita orang duduk dekat satu meja makan ke apa benda, kita akan borak benda kelakar. Kita akan cerita benda kelakar. Dan kita orang suka tengok program-program kelakar lah. Macam Mahajer Lawak Mega semua memang kita akan duduk satu. Setiap kali Jumaat kita akan tengok program-program macam tu. Dan salah satu yang kita orang buat sama-sama ni, kita orang suka tengok macam anugerah muzik ke, anugerah jangka lagu, semua anugerah kita orang tengok. So minat tu mungkin datang dari situ. Tapi yelah, kita bukan dalam bidang seni. Jadi kita tak adalah macam, eh aku nak belajar seni, aku nak terus pergi. Tak ada. Sebab kita tahu, yelah muka tak berapa nak handsome kan. Nak jadi pelakon tak boleh. Bang, muka macam Zizanin orang selalu cakap kan? Haa, dia biasa. Boleh lah tu. Sebut pasal ni, bukan abang ada berlakon ke? Bukan berlakon, nak buat konten dengan dia. Ni apa? TikTok Merdeka? Oh, TikTok Merdeka. Wah, bukan shoot dia tu. Wah, itu ini style kita, ini style kita. Oh, ini style kita. Ini kita tu macam Merdeka jugalah. Konten jugalah. Konten. Sebab saya masa tu, yang dah viral tu, and then dipanggil lah. Dipanggil untuk shoot untuk ini style kita, dia panggil semua content creators dalam satu video. Itu ada few. Tapi dengan Zizanin tu pun ada juga. Saya panggil dia buat sama-sama konten dekat kelakar. Tapi muka memang saya. Memang macam saya muka. Saya pun tak faham. Betul-betul biasa orang kalau dia tak ganggu muka sama. Betul-betul dia ganggu. Macam muka saya. Faham betul? Siapa sama macam siapa? Zizanin. Muka abang macam saya. Okey bang. Boleh tak kalau abang nak abang share sikit kan? Siapa antara klien-klien abang yang memang request for, I don't know, maybe request for review ke, buat lagu ke, ambil lagu yang apa. Yang saya tengok the latest one is KKM lah. KKM, alhamdulillah. Dengan kerajaan ni ada dua. Saat sebelum ni buat dengan JYP, Jabatan Wilayah Persekutuan. Kita buat pasal JWP. JWP. JYP tu Korea punya label. JWP. Tiba nak sampai sana. Tiba-tiba sampai sana. Salah Big Bang. Saya dah contact dengan Blackpink. Okay. Jadi dengan JYP ni, kita JWP kita buat konten pasal apa? Biodegradasi. Macam produk yang plastik yang boleh inilah terurai. Ya. Kemudian yang baru ni KKM. Pasal kempen ANMS Immunity Challenge. Macam mana nak meningkatkan immunity badan kita sendiri. Yeah. Semalam saya ada buat live
pasal speak out, di mana kita boleh beritahu dekat apa perokok untuk jangan merokok depan kita. So kalau korang nak merokok, telan asap pusing lah, yang pusing ni lah belakang, pusing kat belakang ataupun asap tu ditelan lah. Asap telan sendiri. Macam mana KKM, you know, government boleh approach ni? Yang menariknya tu sebab saya tidak mengejar saya tidak mengejar klien. Bila saya buat, kemudian ada klien masuk, saya settle dia punya, okey, saya buat klien, saya punya cerita sendiri. Sebab saya ada saya ada banyak gila idea, tapi nak execute idea tu yang tak ada masa. Kalau tengok dekat note dalam phone saya tu, penuh. Penuh. Kalau nak bagi, saya pun boleh bagi ni. Semua lirik lah tu. Satu konten 100. Saya boleh jual. Punyalah banyak, tapi nak buat tu tak ada masa. Jadi setiap kali dah habis klien punya settle, saya nak buat saya punya konten. Itulah beberapa idea yang dah ada semua-semua tu kan. Jadi bila dah sampai masanya, ada satu time tu klien pun tak ada, konten pun tak ada idea. Jadi masa tu baru saya start. Saya ingat tahun lepas kot, dalam bulan lepas raya itu hari, agak struggle jugalah dalam 2 bulan tak ada konten. Tak ada klien panggil and everything. So saya rasa macam mungkin sebab masa tu lepas raya saya pun dah kurang nak post apa-apa. Jadi saya pun buatlah something untuk naikkan balik. Contoh buat fikir something, benda yang viral. Macam mana aku nak buat viral supaya ada orang akan panggil untuk klien ni kan. So kalau tak ada, just skip viral tu sebagai kita punya ni je lah, portfolio. So lepas tu alhamdulillah ada. Dan terima kasih kepada Encik Remy, dia nampak konten saya dan dia panggil untuk join TKM Challenge ni. I see. So dia sebenarnya datang daripada kawan dengan kawan je. So Remy ni pun dia penyanyi. Penyanyi yang pun baru nak start juga. Tapi walaupun kan Remy, Remy Zainal nama dia. Ya kan Rem yang penyanyi Rem. Dia pun penyanyi juga. Dia sebenarnya bukanlah baru nak start, tapi dia ada muzik video yang menarik lah. Dia pun macam saya juga. Dia all out daripada bawah. Dia tak ada label, dia buat sendiri semua everything. Tapi bila kita minat ni, kita akan keluarkan duit betul. Kita akan buat muzik video sendiri, kita buat lagu sendiri, kita upah orang dan everything. Dan dia punya tu bagi saya is quite established lah. Dia yang panggil saya untuk buat konten dengan KKM ni. So alhamdulillah ada rezeki tu. Dia selalu macam tu lah. Contoh saya baru release Poki yang chocolate stick tu. Betul. Chocolate stick tu Chinese, dia buat untuk Chinese New Year. Yang kelakarnya, setiap tahun saya ada dapat untuk Chinese New Year punya client untuk buat dia punya, tapi setiap tahun saya tak dapat untuk raya. Salah niche ke bang? Tak tahulah. Tapi alhamdulillah dia dah buat mama. Untuk raya saya tak dapat lagi, tapi untuk Chinese New Year dapat setiap tahun, alhamdulillah lah. So kita execute je lah, dia suruh kita pun on. Faham. Abang ada cerita hari tu, view pun ada. View Malaysia dulu dia pernah approach. Sebab ada satu lagu saya buat, Mana-mana Rancak. Rancak Berdosa tu. Mana-mana Rancak Berdosa. So dia, brother tu dia, kita panggil dia untuk kita buat lagu menggunakan suara dia. And then view nampak Mana-mana Rancak ni boleh jadikan dia punya kempen. So dia pun ambil kempen tu, ambil lagu tu dengan brother tu sekali untuk apa panggil kempen dia, untuk kempen dia lah dengan brother tu sekali, dengan brother tu sekali. Wow. Jadi bila ambil, kemudian dia ambil lah sekali lagu saya, dan barulah ada tu. Itu first time lah lagu saya masuk dekat dalam View Malaysia. Masuk dalam view. Ni dah dua kali dah cerita pasal view kat podcast Konsiderang ni. Konsiderang masuk ni. Doakan eh. Kalau nak pakai Konsiderang masuk view, Azhar, Helmi, komen. View bagus. Okay bang, untuk konten mesti ada klien kan. Abang buat untuk klien. Macam mana abang, macam mana nak cakap, daripada scene rap tadi yang berpuiti semua, macam mana abang adapt dengan klien punya story, dari segi dia punya word dia, dari segi cerita dia. Okay. Antaranya yang saya ingat dia tiba-tiba pum masuk kat sini kan, pasal blender. Pasal blender. Okay, blender tu memang konten, memang apa kata, pack review ke ataupun itu konten apa? Blender tu dia bagi free untuk kita review. Okay. Dan kita review je lah. Tapi cara bila saya buat lagu muzik ke konten ni, jadi semua benda saya kena ada buat muzik lah. Tapi ada yang jadi, ada yang tak berapa pun jadi. Dekat TikTok ni dia agak susah sikit sebenarnya. Sebab algoritma dia macam agak haywire lah. Hari ni kau boleh viral, besok kau tak boleh viral. Padahal kau post dekat-dekat je. Benda sama. Jadi kat TikTok ni kena struggle sikit.
dekat IG agak konsisten. Kalau follower yang yang ada follow saya dekat IG, memang itulah view dia. Banyak itu, banyak itulah. Konsisten tapi dia boleh naik, dia boleh naik, boleh naik. Tapi macam TikTok ni walaupun dah ada dah pernah 2-3 kali FYP, agak susah jugalah. So faham, faham. TikTok ni memang kena serangga. Tapi kalau nak orang dikenali, memang kat TikTok lah. Ya, ya, walaupun betul. Dah dah apa million view tu, memang kau akan orang kenal lah. Betul. So bila saya nak buat satu benda yang benda tu lirik daripada yang apa konten-konten ni, dia sebenarnya senang je. Daripada lirik yang puitis ni, dia kena fikir macam-macam lah. Tapi kalau yang macam ni, selalu orang, okay, saya tanya kalau kita buat lagu, kita buat lagu tu lirik dulu ke ataupun lagu dulu? Lagu baru lirik ataupun lirik baru lagu? Ha, kalau korang, korang saya lagu ke bang? Sebab saya suka lagu dah ada, lepas tu baru awak masuk lirik. Yes. Kalau yang satu lagi ni? Rasa pun macam tu juga. Tapi saya terbalik. Lirik dulu? Saya lirik dulu. Contoh, blender. Kita akan tulis kat, saya akan tulis kat atas tu, blender ni apa kegunaannya, kegunaan-kegunaan dia. Kemudian saya akan masukkan, kita bagi satu ayat je lah. Okay, blender ni bagus untuk kegunaan ini, ini, ini. Okay, dah apa habis tu, baru saya keluarkan apa watak nak guna kat situ. Blender selalu mak-mak pakai. Jadi, macam mana, kedua, macam mana kita nak create drama daripada situ. Mak boleh pegang blender. Gunalah blender ni sekian, 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 sekian. Tapi, bila kita create drama, kita masukkan pula, oh, laki ni nak keluar. Jadi, bila laki nak keluar, dia minta izin. Jadi yang mak ni setiap kali dia minta izin, dia tekan. So orang tu pun tak boleh keluar ayat. So kita create lagu pula situ pula. Lagu yang macam mana. Lirik dah ada. Kita nak buat lagu tu macam mana? Nak buat reggae ke? Nak buat hip hop ke? Dia akan bersesuaian. So benda tu sebenarnya datang sendirilah. Dia bila dah nampak, nampak-nampak, okay, datang sendiri. Ada yang baru kita start buat lagu. So proses tu sebenarnya agak lama. Agak lama, mungkin boleh makan sampai seminggu ke dua minggu. Tapi saya pernah buat satu konten tu sebabkan dia viral. Isu yang viral. Jadi saya ambil konten tu satu hari je. Wow. Dah push betul lah, push kawan-kawan. Nanti memang push kawan-kawan. Tengah mengalir ya, tu. Habis tu memang pengsan. Tapi itulah, jadi tak best pula. Kita mengejar viral kan. Tapi tak best. Hati hati tak seronok. Tapi betul lah. For recognition. Untuk itu million lah. Apa nama, abang record properly set, lepas tu baru berlakon miming ke? Ataupun record audio masa berlakon tu ke? Betul. Record dulu. Lagu dah siap. Lepas tu naik motor, pasang telinga, dengar dulu, hafal lebih kurang. Cerita pasal yang blender tadi tu, macam mana masukkan? Abang nak abang nak dia cerita dia macam tu lah. Laki tu nak keluar. Kemudian blender tu, macam blender tu kita rekod dulu. Macam ni lah, kita rekod sini. Dan suara tu kita masukkan kat dalam audio lah. Dan jadikan lagu. Lama. Benar tak? Proses buat lagu. Yes. Lepas tu nak abang punya video biasa yang yang dekat TikTok yang belakang ada green screen tu kan. Lepas tu ada ada karakter, ada banyak watak lagi. Sekejap lagi nak pergi sana, pergi sini. Pernah tak dah siap lagu, lepas tu on set nak berlakon tu macam, eh kalau buat tukar macam ni sikit ke? Setiap kali. Serius lah. Lepas tu masuk balik studio, adjust balik. Ya Rabbana. Dan sebenarnya bila kita dah ada plan, skrip tu kita dah ada semua. Bukan 100% pun skrip tu masuk. Bila kita dah berlakon semua, dia akan keluar spontan. Contoh, satu yang saya nak reveal ni, Ane Rap Menu. Cerita-cerita tu lah sekali tanya, yes, apa mau order? Air kosong. Okay. Kan? Dah sekali Ane tu ludah kan? Itu spontan. Tak ada dalam skrip. Saya fikir macam, dia macam, macam tu je. Tapi takkan yang dia macam ni kan? Saya pun ludah tu. Ludah tu, edit-edit, nak masukkan ke tidak? Masukkan ke tidak? Sebab kita takut nanti netizen kecam kan? Masukkan je lah. Tapi benda tu lah orang sebut, ah kau dah kena. Tiba-tiba dia orang relate kan, dia kata macam, oh nak air kosong sangat? Nak, ni bagi air kosong dia. Kita pun cakap, tahu pun. Padahal baru fikir. Tak niat pun. Kadang-kadang netizen kita ni kelakar. Netizen kelakar. Kita layankan orang suruh. Kamu, abang pernah agak dapat idea apa semua daripada netizen ni? Daripada komen-komen? Abang cuba komen bang? Baca. Saya baca komen, semua saya baca. So korang hati-hati netizen. Semua saya baca. So, selamat saya dia lah. Saya tengok. Kadang-kadang saya like lah. Kalau tak sempat tu macam tengah kerja buat. Okay, kita baca. Tapi semua komen yang saya baca tu, kalau dia murni, saya okay. Tapi saya agak tertarik kalau komen-komen tu yang macam tak berapa nak murni lah. Yang itu saya akan reply. Macam apa benda lah buat pasal Ani ni? Kau bukannya kelakar pun. Saya akan reply, lah kenapa awak? Nampak? Balas balik. Ajak pun bakar. Kan dia masuk podcast kan. Ada reply dia kata, eh bang tak lah saya main-main je. Okay bang, sebelum kita berhenti untuk kali yang kedua. Ya. Last question. Sebab tadi abang
antara content creator yang kita panggil, yang abang cakap ada yang jadi, ada yang tak jadi. Yang tak jadi ni, abang delete ke biar je? Biar. Dan tak jadi tu, abang hukum macam mana? Apa yang ukuran abang? Jadi tu abang macam mana? Tak jadi tu dari segi views ke? Semua effort yang saya bagi tu 100%. Okay. 100% sebab bila kita dah, macam saya cerita lah, bila kita dah tulis lirik, kita dah buat lagu, kita dah rasa ini yang konten yang paling kelakar lah. Kalau kau nak panggil kelakar. Sekali bila post, tak jadi. So selalunya saya akan salahkan diri sendirilah. Mungkin timing ataupun kualiti. Okay. Mungkin algoritma juga memainkan peranan. Jadi saya simpan dulu untuk saya compare. Contoh, baru-baru ni saya buat Yaka. Okay. Yaka yang lelaki ke perempuan? Yang perempuan. Yaka? Yang tu agak meletup. Meletup sebab dekat TikTok pun meletup. Dekat IG lagi meletup. Sampai sekarang masih lagi jalan. TikTok dah stop lah. Masih lagi orang komen. Dan daripada situ juga, daripada 3,000 follower saya, dia jadi di follow, dia jadi sampai nak masuk 8 dah. Hmm. Ha, masuk 5,000 dalam campur 5,000 dalam berapa? 2 bulan ni. Sebulan ni. So macam agak meletup juga. Kita try balik. Yang mana sendu tu bawa naik balik. Saya pun letak yang lama punya throwback dan lebih daripada viewer. Jadi bila saya tengok balik, saya scroll tengok balik, so ada compare. Benda tu yang jadi semangat sebenarnya. I see. Bukan maksudnya kat situ, bukan your content sebenarnya. Algorithm yang salah. Yes. Ha, bila kau yakin dengan apa yang kau orang buat, keep it that way. Jangan delete. Sebab bila delete, maksudnya content kau tak bagus. Kau sendiri tak suka. Biarkan content tu kat situ. Dia akan meletup satu hari itu. Nanti. Betul. Right time, right place. Siapa lagi nak appreciate kita punya kerja kalau tak the first or person tu kita lah. Betul kan? Abang ada bagi orang lain tengok dulu sebelum abang post? Ada. Saya ada bagi satu orang. Namanya Angel Eyes. Angel Eyes. Tengok dulu. And then kalau dia kata tak okay, tak okay. Ada konten saya yang padu. Padu kakao, dia kata tak okay. Saya stop. Saya biarkan kat situ. So, dia sebelum dia preview, dia ketuk kan? dah belum siap tu, nak tengok jap. And then ada juga yang saya terus direct je. Kalau macam ada macam giri-giri lah, kita panggil macam giri-giri tu 50-50, kita rasa benda tu macam macam tak okey je. Adalah beberapa content tu yang aneh tu, saya bagi tengok dulu, kata okey. Kalau tak okey, tapi kalau saya kata okey, dia tak okey, dia akan jadi bergaduh pula situ. So saya akan tenang je macam fikir yang lain juga. Kadang bila buat content ni penat. Ya, betul. Kita dah buat semua lagu, dah buat, tiba-tiba nak kena start from scratch. Dia akan jadi macam kat mana salah ni kan. Boleh kot. Jadi kita try adjust balik, and then kita release, and then baru kita tahu lah dia okay ke tak okay. Bukan tak senang tak nak buat content ni tau. Lebih-lebih lagi macam content abang lah. Somehow content abang ni quality. Dan okay, ikut apa yang abang cerita, abang memang bergerak seorang, record seorang, berlakon seorang. Abang lah directornya, abang semualah. Yes. Kita banyak lagi nak korek untuk part yang ketiga nanti. Dia nak throw. Throw lah break. Janganlah. Throw je lah. Okay, kita berehat kejap. Jangan ke mana-mana. Selamat kembali dalam podcast Kongsi Terang. Anda jangan lupa subscribe YouTube dan semua platform digital dan social media. Type je Kongsi Terang. Mesti jumpa punya lah. Yeah. Kita dah susun SEO baik ni. Baik. Okay, dengan kita masih lagi Mr. Shaq. Eja dia S-H-A-Q-U-E. Ataupun Shin Yaqab. Itu dekat topi tu. Itu dekat atas tu. Sendiri punya merchandise ke apa? Tak ada. InsyaAllah nanti akan keluar lah. Ini buat kan. Beg kuning. Tekan beg kuning. Ya. Itu beg kuning tu kan. Itu beg kuning tu bang. Okey, jangan pakai tu. Sebab pasal beg kuning. Abang layan juga live TikTok ni. Live baru-baru ni kena layan sebab KKM so saya kena improve lah. Dulu ada buat a few times tapi tak berapa menjadi. Jadi kali ni kita kena step up the game lah. So ada buat untuk live. Dan beg kuning tu memang tak jual kat live. Beg kuning selalunya saya buat konten macam blender tu. Tampak kat situ lah. Betul. Okay bang. Saya rasa the next question adalah apa selepas ini?
Yeah. Mr. Sharp. Orang dah kenal. Apa orang boleh expect. Maybe maybe apa future untuk Aneh? Buka-buka kedai baru. Buka kedai baru kan? Saya ada banyak impian. Okay. Satu impian saya adalah saya ada, saya dah baru buka company sendirilah. Maksudnya bukan company sendiri. Nama company Mr. Sharp Music. Dan saya punya impian adalah saya nak recruit content-content creator youngsters ni untuk bekerja di bawah saya. Termasuklah videographer, kalau dia boleh tangkap gambar pun boleh. Designer, scripter, writer, designer, kalau ada just satu dalam satu bumbung. Yeah. Kemudian yang ramai-ramai ni masuk, kita collab sekali, naikkan korang punya branding, kita akan bantu. Faham. Itu untuk yang business lah. Tapi kalau dalam industri, saya tak mengharapkan apa-apa. Sebab, yalah, umur dah tak berapa nak muda kan. Saya tak berharap apa. Cuma, saya mengharap bila saya keluarkan lagu nanti, akan ada pendengar lah. Biarlah saya di belakang tabir. Tapi bila saya ada buat lagu, akan ada pendengar. Dan orang appreciate lagu-lagu saya nanti. Ada beberapa ni lah. Kadang-kadang kita tak berapa yakin dengan yang kita nak letak. Sebab saya rasa rap ni dia dah dah evolve ke arah yang lebih modern. Yeah. So jarang orang nak dengar rap-rap yang lama-lama ni. Zaman-zaman Malik, zaman-zaman yang kau tahu tak aku sedih dengan apa yang berlaku. Yeah, yeah. Semua sekarang, hey, kau tahu tak aku sedih. Ha, contoh kan. Ya, dia macam tu. Jadi kadang-kadang lagu yang saya buat tu dia masih lagi ke belakang dengan sentuhan beat yang baru. Cuma kita tak berapa yakin. Bahagian lagu ni yang baru ni saya tak berapa yakin. Sebab dia boleh mencetuskan debate antara yang lain-lain. Macam, kau buat lagu setakat ni ke nak masuk industri? For example. I see. Itu saya boleh, belum boleh nak terima kalau kena macam tu. Jadi saya kena buat proper dulu. Supaya bila masuk, at least kalau saya macam tak on par, lebih kurang dekat-dekat dengan yang profesional pun jadilah. Faham. Tapi memang itulah soalan saya tu. Tapi abang menjawab lah. Maksudnya memang ada keinginan untuk keluarkan lagu sendiri. Ada bagi orang lagu ke, bagi artis-artis lagu ke. Yes. Kalau dah kita dah establish dan artis dah percaya, saya boleh je buat lagu untuk diorang. So adalah beberapa material. Cuma ialah profesional kita letak tepi. Sebab diorang hebat dekat bidang diorang. Kalau dia nak ambil yang biasa, yang tak berapa nak profesional ni pun, masih ada orang-orang macam saya, macam geng-geng yang lain ni. Ada. Cuma kita orang tak diberi peluang untuk mengetengahkan bakat. Jadi bila tak boleh nak diberi peluang, kita akan buat lagu tu untuk diri sendiri. Dengan lagu itulah baru orang akan nampak, oh boleh juga buat mamak ni lagu. For example. So itu yang saya masih cuba buat. Masih bercita-cita. Tapi yalah, masih bekerja kan. Jadi ada kekangan kat situ. Saya katalah saya kena berdamai dengan masa. Memang puitis. Dengan masa. Memang kena berdamai dengan masa. Berdamai dengan masa. Siapa ni? Tuah. Tapi saya nak share lah. Saya memang pernah cover satu scene rap. Tak silap dia punya tajuk dia Rap Jelah kot. Rap Jelah. Dia dekat Negeri Sembilan lah. Dekat Paroi. Paroi? Kombes. Tapi dah tak ada lah kot label tu. Jiwa Kacau. Jiwa Kacau label dekat Paroi. So pernah lah dia buat scene underground lah. Of course dia ada panggil yang veteran, yang ni, yang muda-muda. OG. OG semua panggil. Pom-pom-pom. Betul, yang paling best sekali adalah dia apa orang panggil? Freestyle lah. Abang boleh freestyle lah? So far tak pernah buat lagi lah. Jom, kita nak. Dia cocok gula. Tadi nak tangan dia. Tadi sebelum nak record dia nak sangat, Mat. Bila aku ajar, aku hear sikit, tak ada. So, apa yang saya nak cakap, memang ada rap ni memang ada satu komuniti yang besar. Sampai ke budak-budak pun dia, maksudnya budak-budak tu mungkin sekolah rendah, sekolah menengah tu ada. So sebenarnya mungkin, I don't know, ni lah, scene-scene ni abang boleh try dulu kan. Dan bagi dia lagu, I don't know. Oh, pasal yang abang kata bisnes yang abang nak buat tadi, yang abang tengah cari, nak scout team pun semua tu. Itu memang fokus untuk content. Fokus untuk content. Dia bukan untuk melahirkan next rap, youngsters rappers, next Ben Laden maybe. Macam mana kalau saya nak melahirkan rapper kalau saya pun belum jadi rapper ataupun in belum the scene. Dalam scene lah.
So kalau nak jadi content creator, saya boleh bagi content pentingnya. Orang macam mana kau nak handle kalau sekian-sekian yang boleh, bukanlah hebat sangat tapi adalah idea. Ya yeah, ya yeah. Dan ada pengalaman. Orang yang baru nak start ni. Bukanlah hanya letak kamera and then berjoget-joget. Ha, boleh baik juga itu. Tunjuk sikit, tunjuk sikit. Okay. So maksudnya abang ada jugalah impian untuk ada studio sendiri. Ya yeah, betul. Ada impian tu untuk jadi ada studio sendiri and then ada orang cakap office sendirilah. Di mana saya boleh bekerja full time as a content creator ataupun buat production sendiri. Sebab selalunya bila klien dia hantar request, dia nakkan satu idea. Jadi saya yang buat storyboard, saya yang buat gambar, letak gambar kat Google tu, potong masuk. Jadi bila klien cakap okey, dia mostly akan cakap okey lah. Adalah satu dua dalam 10 tu satu je yang akan cakap tak apa okey, you buat balik. Tapi bukan 100%, mungkin ujung-ujung. So saya dapat rasa benda tu boleh diketengahkan. Tapi macam mana nak jadikan dia lebih cantik, saya kena hire videographer yang ada cinematography dia sendiri. Saya kena hire assistant director yang ada pengalaman dalam bidang-bidang ni semua. Jadi bila ada semua tu, barulah saya boleh merealisasikan apa yang saya fikir dalam kepala ni. Faham. Sebab banyak benda yang saya nak buat tapi dikekang oleh equipment. Contoh macam ni kan, dikekang oleh equipment-equipment ni semua. Jadi selalunya hasil tu tak berapa cantik. Tapi masih memuaskan hati klien dan saya rasa itu dah cukup. Dah cukup happy lah untuk saya. Macam sekarang dekat bilik tengah abang tu, apa je adalah, PC semua adalah. PC ada, laptop ada, ada mic, and then ada apa kita panggil tu MIDI keyboard, dan ada dual station. Tapi bukanlah yang fancy-fancy, yang biasa-biasa je. Reality je bang, reality. Kalau lah ada orang youngsters lah kan, yang memang sekarang ni dia dah pandang macam study dan bidang profesional ni dia macam dah kurang sikit kan. Dia nak kejar populariti, dia nak jadi content creator. Apa nasihat abang? Adakah memang digalakkan ke ataupun at least macam abang ada kerja, benda ni part time, macam mana? Okay. Saya tidaklah menggalakkan, tapi kalau dia nak cuba, dia kena betul-betul masuk terus. Dia tak boleh nak sekat-sekat ataupun macam hari ni buat 2-3 content tak jadi, dia stop. Kalau dia nak buat, buat terus. Ataupun macam sekarang ni saya agak berterima kasih lah. Walaupun ayah dulu tak bagi saya masuk bidang muzik, tapi bila dia masuk bidang engineering ni, ada banyak benda yang saya belajar. Di mana saya satu boleh berjumpa dengan klien dengan yakinnya, saya boleh present dekat diorang dengan yakinnya, dan saya boleh buat storyboard macam apa yang diorang nakkan. Dia macam storyboard kita, saya tu jadi macam lebih semi pro lah, yang tersusun sikit lah orang cakap. Instead of yang kalau kalau dia keluar, dia mungkin buat sendiri, dia akan ada lebih struggle sikit daripada saya yang dah belajar benda-benda tu semua. Faham. Sebab dah masuk dalam bidang profesional. Jadi kalau yang nak buat ni, macam saya cakap lah, dia punya cabaran tu banyak. Banyak di mana korang bukan hanya buat, bukan hanya berpadukan muka yang cantik ataupun badan yang katang. Sebab benda tu memang tarikan. Tapi korang kena bersabar dengan banyak benda. Satu, korang kena sabar dengan view yang tak berapa menjadi. Korang kena sabar dengan masa yang korang nak post nanti tiba-tiba ada isu tu, ada isu ni. Dan korang kena bersabar juga dengan klien. Klien nak akan cepat, tiba-tiba korang dapat yang lagi baik, korang buat tu dulu. So yang klien ni akan cari. Benda-benda ni akan berlaku lah. Jadi orang-orang yang youngster ni, saya nak nasihatkan, untuk saya capai ke tahap ini, dipanggil oleh podcast ni, mestilah saya ni, kalau orang cakap tak ada nama, orang tak panggil. Jadi korang pun dah tengok, korang dah rasa macam, oh ini boleh dipanggil untuk podcast. Untuk sampai ke tahap ini, saya perlu berdepan dengan banyak failure dalam video. Mungkin korang tak tahu, video Ani Rap Menu tu asalnya adalah video saya yang terakhir dalam TikTok. Di mana kalau saya post video sendu, stop. Memang abang nak stop lah. Nak stop. Saya dah penat. Sebab saya buat YouTube tak jadi. Saya buat dalam TikTok, view macam tu je. Saya nak at least ada satu benchmark di mana viral sampai million. Tapi masa tu kalau tengok video Rap Menu tu, itulah kualiti saya yang paling low sekali dalam mana-mana video saya buat. Cuba dengar lagu tu, pecah. Lagu tu memang rekod berjantungnya tu, edit pun tidak, apa tidak, last aku buat.
Kalau tak jadi ni, aku blah, stop. Stop. Ni mungkin orang datang macam cakap, klise lah ni korang cerita untuk podcast, tak ada. Memang saya cakap, saya ingat lagi masa tu sebelum masa tu puasa. Uh-huh. Orang cakap doa masa bulan puasa ni bagus. Aku pula pergi doa pula. Tuhan tolonglah. Adakah ini jalan aku? Sebab saya masa tengah bekerja. Jadi kerja ni pun dah busy. Waktu kau pula buat benda yang kau minat, susah kau nak macam, kau kerja lah, dah ada kerja, asal kau buat benda ni? Sebab dia minat. Bila kau buat benda yang minat ni, dia lain. Betul. Dia passion tu lain. Macam kau sanggup tak tidur tak effort apa. Dia betul, tak. Betul. Bila kerja kau sikit-sikit tak boleh lah. Nak ngantuk kan. Jadi bila kau buat tu, kau macam sampai bila asyik nak buat, tengok view macam tu je. Dan orang pun tak apa nak support kan dekat dalam dalam subscriber ke follower ke. Jadi okeylah, last aku buat itu yang paling pecah, boom, bubuk situ. Bubuk, tak tengok pun. Saya kata tak tengok. Jadi kawan yang cakap, ada orang dah komen dah banyak lah ni. Betul, boleh tengok macam dah penuh. Penuh. First time tengok dekat inbox tu 99 plus. Yes. Kan? Kita tak sebab tengok tu, boleh tahan lah. So mungkin doa saya makbul atau ada doa orang-orang di sekeliling saya yang makbul. Betul. So mungkin itu jalannya. Jadi saya teruskan lah. Saya teruskan buat benda tu. Dan lepas tu dah saya dah tak pandang ke belakang lagi. Kita pun terus buat. Klien panggil suruh buat ni pun kita buat. Dan KKM ke ataupun mana-mana orang buat. And then jadi benda tu, tiba-tiba lagu yang original saya sepatutnya release tu dah ke belakang pula. Dah content pula ke depan. Jadi now saya nak push dua-dua biar sama. Saya buat lagu dan lagu tu saya jadikan content. Itu effort yang banyak juga tu bila buat macam tu. Sebab yalah, content tu kadang-kadang buat dengan lagu orang tak apa sangat. Orang suka benda-benda viral. Betul. Okay bang, macam mana mungkin dekat luar-luar, yang dekat luar sana nak dapatkan perkhidmatan abang? Ya. Kat mana diorang nak DM abang? Boleh DM dekat IG, boleh DM dekat TikTok. Sebab macam saya kata, saya baca semua komen anda. Facebook ni kurang sikit. Facebook tak tahu kenapa dia masuk. Facebook jangan ni lah. Tapi still post je lah kat Facebook. Post juga kat Facebook. Ada komen kat situ pun ada. Dan beberapa ada peminat dekat Facebook juga. Yang saya ingat nama-nama diorang. Jadi kalau dekat dalam IG ni pun boleh. Saya pun tengok dekat request. Kadang-kadang dia terlepas betul, kan. Betul. Semua saya tengok. Saya tengok komen anda. Jadi dalam tu tak silap ada bagi nombor phone. So korang boleh DM, korang boleh tanya apa package yang saya tawarkan. Saya katalah kalau korang nak pergi ke arah yang lebih profesional, saya boleh bagi. Ada beberapa kawan saya yang dia memang buat untuk studio equipment yang profesional. Korang boleh buat yang itu. Tapi kalau korang nak buat yang biasa-biasa, jumpalah saya. Saya boleh buat, insyaAllah. Ini first time saya promote ni. Kalau tidak, saya tak ada promote. Saya kata kalau adalah. Kalau tak ada, saya sebab konten sendiri lah. Sebab tu lah abang ni. Yeah. Sebab tu Mr. Shark ada dekat podcast kita. Sebab dia baca komen kau. Kau jemput kan? 2-3 kali je komen. Dia nampak. Sebab yang komen tu ramai. Betul, ramai. Tapi itulah, kita saya nampak lah. Maknanya abang punya perkembangan tu daripada buat seorang, dah tak boleh lah nak buat seorang. Dah kena jadi team lah. Maknanya abang dah ada di satu level yang dah lebih baik lah maknanya. Alhamdulillah. So kita doakan abang terus maju jaya, sukses dalam abang punya kerja. Yes. Abang punya content creator dan abang punya impian abang nak buat team tu. Manalah tahu satu hari nanti impian tu jadi, jangan lupa kita orang lah. InsyaAllah. Abang ajak kita adalah podcast abang. Ini adalah permulaan kita. So nantikan podcast yang terusnya, kongsi terang benderang. Bukan copyright Abang benderang. Tuan, abang punya logo macam mana nanti? Lagi terang benda ni lah. Abang benda malak sangat. Nice lah. Alright. So thank you so much bang. Tak sedar lah berapa jam kita buat. Cuy, berapa jam? Berapa jam producer? Malu dia kena dengar suara. Producer kena suara macam tu. Ya. Okay. So lamalah kita borak abang. Terima kasih sebab sudi. Satu honored lah abang sebut ni. Abang dah sampai tahap ni. Sebab tu ada panggil podcast. Kita siapa-siapa sebenarnya. Saya lagi dah siapa dah. Sebab kalau nak kira kan abang dengan kongsi terang ni, kongsi terang ni lagi baru. Lagi adik-adik. Sebab tu kita panggil yang berpengalaman dah viral dan sebagainya. So terima kasih bang. Terima kasih. Memang sonok dapat borak dengan abang. Berpengalaman jauh dalam content creation ni. Yes. InsyaAllah kalau ada umur yang panjang,
Jangan kita. Kau nak berpantun. Pantun awal dah salah. So jangan lupa untuk ikuti kita punya Kongsi Terang. Semua platform. Kita ada YouTube, kita ada Spotify, kita ada Apple Podcast, Google Podcast. Dan jangan lupa untuk subscribe dan follow semua social media kita orang juga. Dekat TikTok, dekat Instagram, X, Facebook. Dan jangan lupa juga follow Mr. Shark. Yes. Dia ada banyak lagi karya kan. Dekat Note dia tu ada banyak tu. Banyak lagi dia nak keluar. Kita tunggu. Kita keep support each other. InsyaAllah. Untuk lebih meriahkan lagi konten-konten yang ada kat Malaysia lah, insyaAllah. Ya, betul. Alright, so guys, kita orang nak sign out dulu. Podcast Kongsi Terang dikuasakan oleh Pixel Distribution. Assalamualaikum. Thank you. Bye. Bye.